Cabai Bejo 57, varietas unggul, toleran virus, dan antraknosa. Halo sahabat benih online, cabai rawit merupakan salah satu komoditas sayuran yang penting. Semakin bertambahnya waktu, kebutuhan akan cabai kian meningkat. Hal ini karena semakin bervariasinya jenis menu makanan yang memanfaatkan cabai. Keberhasilan pertumbuhan tanaman cabai sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti benih yang digunakan, pupuk, perawatan, pengendalian penyakit, dan masih banyak lagi. Namun, faktor utama yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah dan kualitas panen yang baik adalah penggunaan benih yang berkualitas. Benih yang berkualitas dapat terdiri atas benih yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Benih juga harus mampu beradaptasi pada cuaca di sekitar lahan. Benih cabai yang toleran virus serta tahan terhadap antraknosa dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Virus kuning dan antraknosa ini merupakan penyakit yang sering menyerang tanaman cabai yang banyak dibudidayakan. Virus kuning dan antraknosa memang sangat susah pengendaliannya. Hal ini karena penyakit kuning menyerang bagian daun yang ditularkannya melalui vektor serangga berupa kutu-kutuan. Virus kuning akan menyerang RNA dan DNA tanaman, kemudian RNA dan DNA yang terinfeksi sintesis proteinnya akan terpengaruh oleh virus tersebut. Serangan virus kuning dan antraknosa bisa berakibat pada penurunan produksi cabai, bahkan cenderung gagal panen. Secara kasat mata, gejala serangan penyakit virus kuning mudah dikenali. Ciri-cirinya yaitu 1. Terjadi klorosis pada anak tulang daun dari daun muda dan menyebar ke seluruh bagian tanaman hingga tampak tanaman menguning. 2. Daun menggulung atau keriting ke atas, menebal dengan ukuran yang mengecil. Dan 3. Pertumbuhan terhambat ataupun kerdil. Nah, sementara itu, antraknosa pada cabai ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam melingkar pada kulit buah. Bintik ini akan menyebar ke arah sumbu panjang sehingga menjadi lebih kurang berbentuk elips. Saat infeksi berlanjut, bintik-bintik menjadi menyebar dan menjadikan tepi daun berwarna abu-abu hitam. Antraknosa biasanya berkembang dalam kondisi kelembapan tinggi, ketika curah hujan terjadi setelah buah mulai matang. Penyakit ini lebih mungkin berkembang pada buah yang matang, meskipun dapat juga terjadi pada buah yang belum matang. Upaya pengendalian atau pencegahan terhadap virus kuning dan antraknosa sendiri dapat dilakukan dengan mengedepankan metode pengendalian secara PHT atau pengendalian hama terpadu. Selain agar tanaman bisa aman dari penyakit, lingkungan juga aman dari pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan pestisida yang kurang bijak. Metode pengendalian hama terpadu antara lain 1. Melakukan sanitasi lingkungan dengan membersihkan gulma agar tidak menjadi inang bagi virus kuning ataupun jamur patogen. Apabila sudah ada tanaman yang terserang, selayaknya dicabut. Kemudian tanaman yang sakit dibakar agar tidak menular ke yang lainnya. 2. Melakukan upaya preventif dengan menggunakan benih tahan virus kuning dan toleran terhadap antraknosa. Karena penggunaan benih yang tahan akan meminimalisir tanaman terserang penyakit. 3. Langkah pengendalian penyakit dengan kultur teknis. Tindakan ini dilakukan dengan cara mentreatment benih atau perlakuan benih sebelum penyemaian, dengan merendam benih ke dalam air hangat bersuhu 50 derajat Celcius selama 1 jam, serta upaya isolasi persemaian. 4. Penggunaan mulsa plastik. Hal ini dilakukan guna menekan pertumbuhan gulma yang merupakan inang bagi virus atau penyakit yang merugikan tanaman cabai. Meski biayanya mahal, tetapi bila dilihat manfaatnya, hasilnya seimbang. Di samping itu, pemakaian mulsa akan menghemat biaya penyiangan. 5. Salah satu pengendalian terpadu adalah dengan upaya pemanfaatan musuh alami. Pemanfaatan musuh alami dilakukan agar biaya produksi dapat ditekan, sekaligus sebagai efektivitas pengendalian OPT. 6. Penggunaan pestisida nabati. Pestisida nabati lebih disarankan karena insektisida nabati sangat murah dan mudah cara pembuatannya. Di samping itu, resiko residunya juga lebih rendah.
Ketujuh, penanaman border atau tanaman pembatas. Sebagai contoh, penanaman jagung 5-6 baris yang tumpang sari dengan cabai, kubis, ataupun tomat. Upaya pengendalian dilakukan agar petani cabai dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh serangan organisme pengganggu tanaman. Penggunaan benih yang berkualitas sangat menentukan pertumbuhan serta hasil panen yang akan didapatkan oleh petani. Benih yang sudah toleran terhadap virus dan penyakit anthracnose dapat meminimalisir tanaman terserang penyakit tersebut. Nah, berikut ini salah satu benih cabai yang dapat menjadi pilihan, yaitu cabai bejo 57. Cabai bejo 57 merupakan benih cabai rawit merah unggul dengan kualitas premium yang sudah toleran virus, layu, dan patek. Cabai bejo 57 dari Trubus Seed ini cocok ditanam di dataran rendah hingga dataran tinggi. Cabai bejo terkenal dengan tipe buahnya yang tegak merunduk, memiliki umur panen yang cepat yaitu 80-89 hari setelah tanam. Hasil panen cabai bejo memiliki diameter buah 10-16 mm dan panjang buah 4,7-6,5 cm. Cabai rawit merah bejo 57 merupakan cabai rawit merah yang baru saja hadir di pasaran. Untuk memberikan permintaan petani akan varietas cabai rawit merah yang tahan virus, layu, dan patek. Memiliki berat bersih 10 gram dan jumlah benih kurang lebih 1750 biji. Bejo ini memiliki tingkat daya tumbuh sebesar 85% dan kemurnian benih hingga 90%. Benih cabai rawit merah bejo 57 sudah dapat dibeli di toko pertanian dan marketplace. Harga benih cabai bejo 57 sangat terjangkau, yaitu dengan kisaran Rp80.000 saja. Dan untuk pembelian 4 pieces akan mendapatkan harga grosir jadi hanya Rp75.000 saja. Untuk kualitas premium dan sudah toleran terhadap virus, layu, dan patek, guna mendapatkan hasil panen yang maksimal, cabai rawit unggul bejo 57 bisa menjadi jawabannya. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.